الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبائي كتا بنجد كان بجا بجا شكر كتا الله سبحانه وتعالى yang telah mempertemukan kita dalam rangka talabul ilm dalam rangka mengikis kejahilan dari diri kita terhadap agama yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai setiap mulai dari niat kita, usaha kita sampai ke tempat ini, sampai kembalinya kita juga ke tempat masing-masing nantinya sebagai tambahan amal soleh kita di sisinya. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada syubhat yang kedua yaitu hasruhum ibadatu ghairillahi fil asnam dunas salihin. Anggapan bahwasanya ibadah kepada selain Allah atau kesyirikan itu hanya kepada berhala atau patung bukan kepada orang-orang saleh. Ya. Di sini muallif menyatakan fa in qala haula'il ayat nazalat fi man al ya asnam كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. جيكا Orang-orang ya, tadi berkata bahwasanya ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana seandainya kita bertanya kepada orang-orang musyrik dahulunya di masa Rasulullah SAW tentang tauhid, rububiyah, ataupun bahwasanya ayat wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i dan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat kepada mereka dan mereka berkata atau membantah bahwasanya apa-apa yang mereka Sembah sebenarnya itu adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Bagaimana ayat-ayat yang semacam ini? Ya, mereka katakan bahwasanya ayat ini turun atau berlaku bagi mereka yang menyembah berhala. Sedang kami tidak menyembah berhala, eh, sedang ayat ini diturunkan bagi orang-orang yang menyembah berhala sedangkan bagaimana kalian jadikan orang-orang soleh seperti berhala tidak sama menurut mereka atau am kaifa taj'alunal anbiya asnaman atau bagaimana kalian jadikan nabi-nabi seperti patung-patung atau sesembahan sesembahan ya ini subuhat mereka padahal dikatakan di sini bahwa semua ya, yang dijadikan ya sesembahan, seruan, tempat berdoa ya selain Allah itulah berhala baik itu para nabi ataupun para para wali. Di sini pensyarah menjelaskan ayat-ayat yang semacam ini Kaifa taj'aluna s-salihin misla al-asnam? perkataan mereka bagaimana orang-orang kalian menjadikan orang-orang saleh -orang seperti patung-patung atau berhala? Maka jawabnya min sya'ni ahli batil wa asbahihim nisbatuhum man nazzal s-salihin manazilahum ay yaqulu tumkisuhum wa haddhumuhum wa fil haqiqa humu natiquna al-mutanaqisuna lir wa aradu batilan sesungguhnya kami ya jawablah bahwasanya kami bukan menurunkan derajat orang-orang saleh atau meremehkan mereka ya. orang-orang saleh ya kita hargai kita hormati akan tetapi ya hakikatnya merekalah yang menurunkan martabat atau derajat para rasul. Para rasul dengan perbuatan-perbuatan mereka itu berarti mereka merendahkan para rasul bahkan mengandung tuduhan bahwasanya rasul belum menyampaikan Risalah ini sehingga mereka beralternatif untuk menjadikan orang-orang saleh sebagai syafaat sebagai pemberi ya, sesuatu di sisi Allah memiliki kedudukan di sisi Allah memberikan manfaat kepada mereka menolak mudarat dari diri mereka wa ahlul haqqi nazzaluhu manazilahumul haqq allaiqa bihi mumaja'u bihi wala zadu wala naqasu sedangkan ahlul Haq, yaitu orang yang lurus tauhidnya ya menjadikan ya mereka-mereka itu seperti kedudukan yang layak, tidak menambah, tidak mengurangi. Kemudian juga itu dari satu sisi. Di sisi lain, annal musyrikin al-awwalin muqirruna birrububiyyah. Lakinnahum ma'atawur rububiyyah haqqaha. Orang-orang musyrik terdahulu ya juga meyakini dan menjalankan tauhid rububiah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai uh, pengatur alam, pembagi rezeki dan seterusnya. Akan tetapi mereka tidak memberikan haknya rububiah Apa haknya rububiyah itu? Yaitu natijah atau hasilnya berupa tauhid uluhiyah. Orang yang mengimani dengan benar tauhid rububiyah itu maka dia juga akan ya menjalankan tauhid uluhiyahnya. Fa innahu idza aqarra anna al-kuffar yashhaduna birububiyah kullaha wa annahum aradu mimman qasadu illa asy-syafa'ah wal musyabbih Di sini dijelaskan bahwasanya ya, kesalahan mereka menyamakan atau ya menganggap tauhid rububiyah itu sebagai segalanya sebagai pengesah ke tauhidan mereka padahal inti daripada tauhid adalah tauhid uluhiyah yaitu bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak menyeru kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bernazar dan seterusnya yang semua ibadah-ibadah tersebut harusnya itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Taala. al kuffar minhum man asnam wal taala anhum. Dan juga sebutkan ya sebagai tambahan di sini bahwasanya orang-orang kafir terdahulu juga selain menyembah-nyembah, menyembah patung-patung menyembah atau berhala-berhala, juga mereka menyembah para wali menyembah para wali dan juga berdoa kepada mereka meminta dari mereka sebagaimana firman Allah ya, pada surah Al-Isra ayat 57 57 ulaika ila rabbihimul ayyuhum aqrab dan mereka itulah yang menyeru ya, yang berdoa kepada selain Allah yaitu kepada wali-wali mereka yang dimaksud di sini dari ayat sebelumnya mereka meminta kepada yang diseru itu adalah wasilah yang mana pokoknya sampai kepada Allah mau patung mau wali mau nabi yang penting doanya sampai kepada Allah itu maksudnya fa ma'budatuhum mutanawwi'ah maka ya, ibadah-ibadah sesembahan-sesembahan mereka itu beragam. Laisatil asnam wahdaha. Bukan hanya patung atau berhala saja. Min dalili tanawu'iha di sini disebutkan juga oleh pensyarah hadhil ayah fa innaha nazalat fi unasin al jin fa aslama aljin wa ins 'ala ibadatihim. subhanallah dalil di antara dalil beragamnya sesembahan orang-orang musyrik dahulu adalah ayat ini yang turun berkenaan dengan orang-orang atau manusia yang menyembah jin naudzubillah menyembah jin kemudian islam e, masuk islam jinnya sedangkan manusianya tetap dalam kekufurannya Nasehatullah salam yang disembah masuk Islam ya, menjadi benar tauhidnya sedangkan ya, manusianya tetap dalam ya, kesyirikannya wallahu a'lam wa nazalat fi man ya'budu al-uzair wal masih kama huwa juga dikatakan dalam uh, Keterangan uh, surah Al-Isra ayat 57 itu Sebagian mufassir juga menyatakan Ayat ini turun berkenaan dengan mereka yang menyembah Al-Uzair Al-Uzair siapa? Ya. Nabinya orang Yahudi ya, Yang disembah Sedangkan Al-Masih yaitu Isa Yang disembah oleh orang Nasara Jadi, mereka meminta dan berdoa kepada nabi-nabi ya, Allah yang mereka angkat sebagai Robulia ya Dan semuanya ini disebut sebagai ikhtilafut tanawu, tadad. Ya. Menurut para ulama, ikhtilaf semacam ini atau penafsiran yang semacam ini adalah penafsiran yang saling melengkapi, bukan penafsiran yang bertentangan ya. bukan penafsiran yang bertentangan sekali lagi tapi saling melengkapi sama-sama benar ayat ini turun berkenaan dengan orang yang menyembuh menyembah jin kemudian jinnya masuk Islam tadi manusianya tetap dalam kesyirikannya juga ayat ini turun terhadap orang-orang yang menyembah para nabi ya menuhankan para nabi seperti orang Yahudi yang menuhankan Uzair kemudian orang-orang eh, Nasrani yang menuhankan Isa al-Masih. Ya. Seolah-olah kemudian mualif di sini eh, pencahah menyatakan fakahannallah qaulafirradhi alaihim. Seolah-olah Allah dalam ayat ini menyatakan dalam menjawab subuhat mereka inna tad'unahu abidi kama annakum abidi semua yang kalian sembah, semua yang kalian minta doa, semua yang kalian jadikan wasilah itu adalah hamba-hambaku seperti kalian hamba-hambaku yarjuna rahmati wa yakhafuna azabi wali-wali tadi juga nabi-nabi tadi semua berharap rahmatku takut kepada azabku Fayam bagi antaf alum maka selayaknya atau semestinya kalian berbuat seperti apa yang diperbuat oleh mereka yaitu para nabi tadi atau para orang soleh yang mereka angkat sebagai ya lambang untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah tadinya memang orang-orang soleh dan benar ibadahnya tidak seperti ya yang kemudian mengkultuskannya yang salah mengkul Tuskannya. maka dari itu kata Allah jadilah kalian seperti mereka sebenarnya orang yang soleh yang benar ibadahnya kepadaku fasaru abidu abiduhu bi maka mereka dengan perbuatannya itu men menjadi hamba dengan tiga kriteria beribadah kepadanya semata, ya, mengharap kepadanya semata, dan juga takut kepadanya semata. فهذه الآية من جملة الأدلة على أن من على أن من معبوداتهم <الْأَوْلِيَة> jadi kesimpulannya ayat uh, tadi bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu adalah para wali wa yad'una Isa bin Maryam wa ummah wa huwa sarihun fi syirkin nasara bil dan mereka juga ya, berdoa atau menyembah Isa putra Maryam dan ibunya dan ini kesyirikan kaum nasara terhadap para rasulnya karena yang namanya Isa adalah Rasul Allah dan hambanya bukan bukan putranya bukan ya, yang lainnya sebagaimana firman Allah mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihir rusulu wa ummuhu siddiqah dan al masih yaitu Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul sebelumnya juga banyak rasul yang datang ya. Dan ibunya adalah seorang wanita yang benar-benar jujur, ya. Yakni azimatul tasdik bil benar-benar membenarkan al haq yaitu ke kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat yang dikaruniakan kepadanya bagaimana dia hamil tanpa suami Makanya dikatakan as karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan uh, hal tersebut. Keduanya karena ya'kulani taam yaitu Isa dan ibunda ibundanya Maryam sama-sama makan makanan seperti manusia biasa. Ini menunjukkan apa? Keduanya bukan sesembahan. Ya, kalau malaikat saja tak makan, masa Tuhan makan? Karena yakula ni ta'am. Isa maupun ibunya makan. Makan makanan seperti manusia. Undur kaifa humul ayati anna yufakun. Jahatlah bagaimana kami menerangkan ayat-ayat kami dan juga kalian lihatlah bagaimana mereka mengada-ada. Dan yang lebih eh, menakutkan lagi, nantinya ketika di Mahsyar, ya, berkaitan dengan Isa Alaihissalam di akhir nanti di akhir babak dunia, ya, Allah akan turunkan kembali sebagaimana akidah wal Jamaah, ya. kemudian menjadi saksi atas kebenaran risalah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakmum tidak membawa syariat baru ya bermakmum pada Imam Mahdi kemudian nanti membantah apa yang dikatakan atau diyakini oleh kaum Nasrani sehingga beliau sendiri yang akan apa memecahkan salib ya membunuh apa khinzir atau babi dan seterusnya ya dalam hadis-hadis akhir zaman itu di di dunia, ya. beliau akan menegakkan hujah kepada orang-orang nasrani, hmm, menyatakan kekufuran mereka dan seterusnya. Nanti di padang Mahsyar, ya ini babak keduanya, sebelum ya manusia menuju kepada tempat terakhirnya, yang ke surga ya ke surga yang ke neraka ke neraka. Sebelum itu di padang mahsyar nanti akan ada dialog. Dialog yang betul-betul menggetarkan ya jiwa antara Allah Subhanahu wa taala dengan Isa putra Maryam yang Allah sebutkan pada akhir akhir dari surah Al-Maidah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ يَا Di sini sebelum dialog dengan Isa alaihissalam Allah juga berfirman kepada para malaikatnya ketika mengumpulkan mereka juga semua makhluk Allah jinnya manusianya malaikatnya dikumpulkan di mahsyar kemudian Allah mulai dengan malaikat kepada mereka Allah berfirman ya kaliankah ya yang dijadikan sesembahan oleh mereka di dunia Artinya apakah kalian ridho dengan kalian dijadikan sesembahan di dunia? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Mereka akan menjawab, ya, Maha suci engkau ya Allah, engkau lah wali kita semua. Wali saya dan wali mereka. Ya. Balkanu ya'budun al-jin aksaruhum bihim mu'minun. Dan justru mereka adalah penyembah jin yang mereka beriman kepada pada mereka. Ini berkaitan dengan malaikat. Kemudian wa qala Isa bin Maryam. Wa qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta Ittakhidhuni wa min dunillah ya. ini Allah buka dialog ini ya, ketika sudah di dan ingatlah tatkala nantinya Allah berfirman kepada Isa wahai Isa putra Maryam engkaukah yang berkata kepada manusia jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah padahal Allah tahu kalau Isa tidak mengatakannya ya akan tetapi di sini wa huwa ta'ala alam anna Isa lam yaqul dzalik walakin al murad nutquhu ala ru'usil ashhad. akan tetapi Allah menginginkan agar Isa memproklamirkannya di depan halayak semua makhluk mengumumkan di dema, di depan semua makhluknya malaikatnya manusianya jinnya semuanya juga wabayan butlan ibadatihim lahu dan juga kebatilan ibadah mereka terhadap Isa wa annahu lam dan juga bahwasanya Isa tidak rela dia dijadikan sesembahan. min Ini juga khabar dari Allah, kabar dari Allah, juga celaan ya, terhadap orang-orang yang menjadikan al masih dan ibunya sebagai sesembahan selain Allah. Apa kata Isa? Qala subhanak. Ya Allah maha suci engkau Ma li an aku lama laisa li ya. Maha suci engkau ya Allah Dari hal-hal yang tidak layak atas keagunganmu Dan kemuliaanmu ya. Tidak patut aku mengatakan Apa-apa yang batil Apa-apa yang mengandung kesyirikan kepadamu. Ingkun kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah mengatakannya di dunia ya Rob, tentu engkau tahu kata Isa. Tentu engkau tahu ya Rob. Ya. Kalau aku mengatakannya betul, karena engkau Maha tahu apa yang tersembunyi dan tampak. Ya. Wa anta alamu annahu lam yasdur minni min Sungguh aku tidak pernah mengatakannya ya, Karena kau maha mengetahui Apa-apa yang tampak dan tersembunyi Ta'alamu ma fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsik Innaka anta'alamul al uyub Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dalam jiwaku Sedang aku tidak tahu Apa yang ada padamu ya Rabbi Inna ka anta huyub Sesungguhnya engkau maha mengetahui segala perkara yang raib Segala perkara yang tersembunyi Ma lahum illa ma amartani bihi Aku tidak mengatakan apapun terhadap mereka, terhadap umatku ya, Kecuali apa yang engkau perintahkan dengannya Ani'budullaha rabbi wa rabbakum agar mereka juga menyembah Robku dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari pemaparan ayat di sini kaffara man asnam wa man salihin. Bahwasanya Allah mengkafirkan orang-orang yang ya, menuju menunjukkan bentuk ibadahnya kepada patung-patung ataupun kepada orang-orang saleh Berdoa kepada ya patung ataupun kepada orang-orang saleh Bela Buddha yang dhamma ila dzalik takfiruhum wa atiqad dzalik. Faman lam yukaffirhum dalil ala annahu la yara amalahum kufra Kufran Bahkan lebih jauh dari itu Pengkafiran tersebut

bentuk ya upacara-upacara mereka semuanya berpulang kepada satu perkara yaitu mereka beribadah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluknya menyamakan Allah dengan makhluknya menyamakan hak Allah untuk diibadahi dengan makhluknya dengan demikian wabidzalika ingkashafat asyububusyubha wa indahadat hujjatuhu wa annahu fi ghayatil jahalah amma ja'abihir rasul sallallahu alaihi wasallam Dengan demikian tersingkaplah syubhat ini dan hujjah mereka juga punah dan kenyataannya mereka dalam kejahilan yang nyata atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian syubhat yang ketiga, asyubha salisa anna an talab asy-syafa'a minhum laisa bisyirkin. Anna talab asy-syafa'a minhum laisa bisyirkin. Meminta syafaat mereka itu bukanlah kesyirikan. Ini juga syubhat. Itu syubhat yang ke yang ketiga. فإن قال مؤلف بركاتة دي الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم Mereka mengatakan Aku bersaksi bahwasanya Allah itu zat yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, ya. Yang mengatur alam semesta dan tidak ada yang ya, menandinginya dalam hal itu. Sedangkan orang-orang saleh tidak punya kuasa dalam hal tersebut. Akan tetapi aku ya memaksudkan orang-orang soleh itu agar memberi syafaat bagiku di sisi Allah. Itu alasan mereka. Fal jawab kata muallif rahimahullah di sini, "Anna hadzal qaul qawl, kuffar sawa'an sawa'in. Bahwasanya perkataan yang semacam ini tidak ada beda, sama persis seperti yang diucapkan oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah ya. Bacalah firman Allah وَالَّذِينَ <tuh> wow. Juga firmannya Jawabannya bahwasanya Bacalah firman Allah Dan orang-orang yang menjadikan ya sesembahan-sesembahan wali-wali sesembahan, sesembahan sebagai sesembahan-sesembahan mereka mengatakan kami tidak menyembahnya kami hanya menjadikannya perantara atau lambang perantara antara kami dengan Allah Dalam ayat yang lain dinyatakan merekalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah بسني فانشرح من اتاكا فإن قال الكفار الذين نزل فيهم القرآن أبو جهل وأضراب وأضرابه يريدون منهم يعني يريدون من الآلهة التي يدعون ويطلبون منهم لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله فهم يباشرونهم بالعبادات بسني ayat ini turun ya, berkenaan dengan Abu Jahal dan ya, semisalnya mereka menjadikan ya tuhan-tuhan yang mereka seru ya, sebagai pintu-pintu pembuka menuju Allah subhanallah pintu-pintu pembuka hajat uh, pemenuhan hajat mereka ya, kepada Allah. Maksudnya apa? Wal malik lahum walil matlub huwa Allah wa liyatlubu li minallahi syafa'ah. Yang kami tuju finishnya adalah Allah akan tetapi kami meminta melalui mereka agar mereka memintakan untuk kami, atau untuk saya, syafaat dari Allah. Wa'lam kemudian disebutkan di sini ketahuilah bahwasanya ya semua subuhat yang pertama subuhat yang kedua subuhat yang ketiga jawabannya adalah satu atau sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبْحَةَ الثَّلَاثِيَ أَكْبَرْ مَا عِنْدَهُمْ هَذِهِ وَالشُّبْحَةَ كَبْلَهَا شُّبْحَةُ إِنْتِفَاءِ الشِّرْكِ مَعَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَةِ yang pertama penafian mereka terhadap syirik padahal mereka ya, mengakui tauhid rububiah kemudian subuhat yang kedua hasru syirk fi ibadatil asnam menghususkan kesyirikan itu hanya dalam menyembah patung-patung wa al-kuffar yuriduna minhum wa annahu la yuridu minhum illa syubhat yang ketiga yaitu syubhat bahwasanya orang-orang kafir menginginkan ya, sesembahan-sesembahan mereka itu memberikan syafaat kepadanya di sisi Allah ya, yeah. Jika kita pahami dengan benar ya, jawaban-jawabannya, maka yang berikutnya, subuhat yang berikutnya akan lebih mudah lagi. Subuhat yang keempat misalnya di sini, nafyuhum ibadatis Subuhat yang keempat, yaitu mereka menafikan kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh. Kami padahal ya, mereka mengaku tidak beribadah kepada orang-orang saleh, padahal mereka meminta kepadanya berdoa di sisi kuburannya. Kemudian juga mereka sebagiannya ada yang sampai menyembelih ya di dekat apa? kuburannya sampai ada yang separah itu ya mereka menafikan ibadah kepada orang soleh tapi semua berdoa itu untuk siapa hanya kepada Allah menyembelih untuk siapa hanya kepada Allah ya. bukan untuk orang-orang soleh ataupun penunggu ya suatu tempat ya, tumbal dan sebagainya mereka akan beras, beralasan di sini ana la a'budu illallah ilayhim, wa hadzal iltija' ilaihim wa du'a'uhum laysa bi'ibadah juhdun jahada annahu sadir minhu syirk mereka mengatakan saya tidak menyembah kecuali Allah sedangkan doa mereka, harapan mereka, ya, mereka anggap bukan ibadah. Mereka memungkiri bahwasanya perbuatan mereka ini adalah syirik. Maka kita katakan antatuqiru anna Allah iftaraḍa 'alaika ikhlāṣal Bukankah kamu meyakini bahwasanya Allah itu mewajibkan kepadamu untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Semua itu yang kamu lakukan itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada hanya murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka masih membantah ya dengan pernyataan ini, maka katakan bayin li hadzal ladzi faradahu alayka wa huwa ikhlasul ibadah lillah wa huwa haqquhu alayka. Kalau ya berdoa menyembelih itu ya bukan sesuatu yang khusus kepada ditujukan kepada Allah, lalu apalagi yang tersisa dari ibadah untuk Allah semata? Padahal dalam uh, doa istiftah kita selalu kita katakan Inna salati unusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Inilah hak Allah kepada kita Lalu keikhlasan yang bagaimana lagi dalam beribadah itu Ketika hal-hal yang mendasar seperti ya berdoa Seperti ya menyembelih dan yang lainnya itu ditujukan kepada selain Allah waliyazbillah Jika demikian fa innahu la ya'riful ibadah wala anwa'aha Dengan demikian orang yang membantah tersebut tidak tahu apa itu ibadah dan macam-macamnya ya. Kalau sudah masih diberi keterangan seperti itu. Tidak juga paham berarti dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan ibadah, lalu macam-macam ibadah itu apa saja juga tidak tahu. Tidak tidak mengerti. arafaha wa'aha 'an nafsihi wa 'ala Sebab jika dia paham, jika dia mengerti apa itu ibadah, apa macam-macamnya tentu dia tidak akan menafikan hal itu dari dirinya dan tidak akan ya melakukan ya hal-hal tersebut kepada selain Allah lakinnahu min ajhalil jahilin wa akan tetapi orang tadi adalah termasuk sejahil-jahilnya orang dan sesesat sesatnya orang karena Fa innal jahla anwa a'zamuha al jahlu billahi Orang jahil juga bermacam-macam. Yang paling ya, yang paling parah kejahilan itu adalah jahil terhadap Allah, terhadap asma'nya dan sifatnya. Ini kejahilan yang paling yang paling parah, ya. Jika kepada yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan alam semesta ini juga kita tidak kenal kepada nama-namanya, kepada sifat-sifatnya, maka ya, ini sesuatu yang sangat mendasar dan tidak bisa diterima kejahilan atasnya. Ya. Berarti paling parahnya kejahilan. min minal jahl bisyara'ihi wa dinih. <tuh> Kejahilan ini lebih parah daripada kejahilan tentang syariat dan agama sebab syariat mungkin banyak sebagiannya kita tahu, sebagiannya ya, belum kita ketahui. Ini wajar. Tapi kepada Allah sendiri ya selaku zat ya yang punya hak atas kita untuk kita ibadahi ya, untuk kita memohon kepadanya, meminta kepadanya ya. kemudian tidak kenal berarti ini adalah kejahilan yang tidak terobati ya. tidak bisa diterima fahuwa mutaghalludun jahlahu bi amrain ahaduhuma annahu jahlun bit tauhid alladhi huwa asasul millah wa tsani annahu jahlun bi syai'in mustafidun wadihun inda kulli ahad jika demikian keadaannya seseorang maka Dia jahil dari dua hal, atau dari dua perkara: jahil terhadap tauhid yang merupakan dasar agama, tauhid kemudian yang kedua, jahil terhadap sesuatu yang jelas, ya. yang jelas bagi siapa saja, ya. bahwasanya berdoa, beribadah adalah merupakan bagian daripada ibadah yang Allah perintahkan ya untuk ditujukan hanya kepadanya. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, memintalah kepada Allah dengan ya tadarru' dengan rasa takut karena dia yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Sedangkan perintah di sini berarti mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak memerintah dan melarang hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. dan jawaban yang berikutnya barangkali pada pertemuan mendatang insyaallah wallahu a a'la wa a'lam demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat karena penjelasannya sering terlalu detail sedikit sehingga saya berusaha merangkumnya والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.